Halo guys, berikut ini cara menampilkan HP Samsung A52 ataupun A72 ke TV. Jadi kalau kalian yang ingin tahu fitur untuk menampilkan yang namanya screen mirroring itu kalau di Samsung, kalian bisa cek di bagian panel kontrolnya ini, ada bagian ini, yaitu Smart View. Jadi kalian bisa cek di bagian Smart View ini kalau ingin menampilkan layar. Kalau kalian yang menggunakan TV Android itu bisa di Play Store pakai aplikasi ini. Karena kalau pakai TV Android itu dia pakai yang namanya Chromecast. Jadi aplikasi yang cocok namanya Google Home. Untuk kalian yang menggunakan sama-sama merek Samsung, TV-nya Samsung, kemudian HP-nya Samsung, berikut ini cara untuk menampilkan. Sedangkan bagi kalian yang menggunakan TV Android, bisa cek link yang ada di deskripsi, itu cara untuk menampilkan. Kemudian kalau kalian pakai yang namanya Anycast, fitur ini Smart View juga bisa digunakan, jadi sama saja. Nah, kemudian untuk kalian yang ingin melihat di mana letak screen mirroring kalau di TV Samsung itu, kalian lihat di remote-nya ini ada menu yang namanya source atau sumber yang ini. Kalian pilih saja tombol ini. Nah, TV-nya akan menampilkan sumber. Jadi pilih yang screen mirroring. Sekarang TV-nya menunggu Smart View dari HP Samsung. Jadi bagi kalian pengguna Samsung bisa langsung dari home screen ini tarik saja di sini, pilih yang namanya Smart View. Pilih Smart View, nanti akan mendeteksi yang namanya TV Samsungnya. Pilih di sini, pilih mulai sekarang di bawah. Dan menyambungkan. Nah, bisa kalian lihat, sudah tersambung ke TV Samsung. Nah, apabila HP Samsung kalian itu tersambung ke TV ataupun Anycast, di sini ada tombol screenshot, kemudian di sini kalau dipilih ada jeda berbagi, rasio aspek ponsel biar sama tampilannya dengan TV, kemudian ada putus sambungan. Jadi seperti itu.